potensi untuk menang di bahagian tersebut. Jadi kita ingin terus saja bersama dengan Anas di N53 Benut untuk perkongsian terkini daripada sana. Silakan Anas. Terima kasih. Lintas langsung ini kami bawakan sejurus selepas pengumuman senarai calon yang akan bertanding bagi merebut kerusi N53 Dun Benut. Dan sebenarnya kami nak bawakan perkongsian hasil kelancaran proses pada pagi ini 9 hingga 10 pagi tadi khususnya. Difahamkan semua berjaya mematuhi segala SOP yang telah pun ditetapkan. Dan untuk berkongsi lebih lanjut, saya bersama dengan Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Muhammad Syafiq Taib. Tuan, terima kasih sudi meluangkan masa. Tunggu lama juga ni. Tuan, kita boleh kongsikan hari ini penugasan di IPD Pontian sendiri berapa ramai untuk hari penamaan? Ya, assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk makluman semua, pihak polis IPD Pontian telah menjalankan tugas pada hari penamaan calon pada hari ini seramai keseluruhannya 198 orang. Di berapa pusat? Di 4 dun yang telah ditetapkan tadi. Setakat pukul sekarang ni dalam pukul 11 ni ada laporan mengenai yang pelanggaran SOP. Syukur alhamdulillah setakat ni pihak polis masih belum menerima apa-apa sebarang laporan lah berkaitan pelanggaran SOP PRN. Okey tuan, kita hari ini dah bermula kempen bagi calon-calon yang bertanding. Pihak polis khususnya IPD Pontian, bagaimana ada pemantauan berterusan untuk ni dan juga nasihat kepada mereka yang bertanding? Ya, untuk makluman, pihak polis IPD Pontian telah diatur gerakan untuk memantau keseluruhan perjalanan pilihan raya PRN bagi keempat dun yang di daerah Pontian ini. Kita beri tumpuan ke semua kawasan lah. Tidak ada kawasan yang tertentu kita anggap panas ke tidak, semua sama. Kita akan aturkan. Ada tempat yang ada macam kempen-kempen tu, dah ada yang dapatkan permit ke? Setakat ini kita boleh belum lagi menerima sebarang permohonan. Saya nasihatkan kepada semua jentera calon-calon yang bertanding untuk membuat permohonan permit kepada pihak polis lah, kiranya untuk mengadakan dia orang punya ceramah, kempen dan sebagainya. Paling mencabar pastinya masa hari mengundi nanti, berapa ramai keanggotaan untuk masa 12 Mac? Ya, kita akan cabaran yang penting yang tarikh tersebut lah pada hari mengundi. Kita akan dapat bantuan lagi lah. Pihak Bukit Aman akan mengaturkan bantuan penugasan anggota kepada kita. Baik tuan, terima kasih sudi meluangkan masa dan berkongsi sedikit maklumat mengenai penugasan polis terkhususnya di IPD Pontian. Untuk itu kembali semula kepada rakan di Agus Sapuri. Okey, baik. Terima kasih Anas Matno dari N53 Benut dengan perkongsian terkini situasi semasa yang berlaku di sana. Seterusnya, susulan daripada